Rencana bahagia Lesti dan Rizky Billar untuk menikah sudah ada di depan mata. Persiapan matang jelang hari pernikahan pun telah dilakukan. Bahkan, pernikahan keduanya rencananya akan disiarkan oleh salah satu stasiun TV swasta. Namun sayangnya, acara rangkaian pernikahan mereka akan ditunda siarannya. Hal tersebut disampaikan akun resmi Instagram @antvofficial pada Sabtu tanggal 3 bulan 7 ini. Melihat angka kasus COVID-19 yang mengalami peningkatan khususnya di Jakarta dan mendukung PPKM darurat yang diberlakukan oleh pemerintah, maka kami dari ANTV dan pihak Rizky Billar dan Lesti Kejora memutuskan untuk menunda program Cinta Abadi Lesnar, tulis akun Instagram tersebut. Namun, mereka juga tak bisa menyampaikan tanggal pasti penayangan program acara Lesti Kejora dan Rizky Billar tersebut. Penundaan sampai batas waktu yang aman, lanjut pengumuman itu. Diketahui, keduanya telah menjalankan resepsi pernikahan di Bandung pada tanggal 13 Juni 2021. Resepsi pernikahan tersebut juga disiarkan secara langsung oleh salah satu televisi swasta di Indonesia, yakni Indosiar. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendoakan semoga pernikahan Lesti dan Rizky Billar bisa berjalan lancar sampai hari H nanti. Dan doakan juga semoga Lesti dan Rizky Billar terus bahagia untuk selamanya.